Halo semuanya, selamat datang kembali di Reaction JKT48. Tapi ada yang beda ya, yaitu JKT48 Virtual. Jadi JKT48 V ini bisa dibilang kayak subunit baru yang dikeluarkan ya. Karena kan zaman sekarang lagi musim-musimnya VTuber. Ya nggak usah VTuber lah, karakter virtual pokoknya sekarang tuh emang lagi ngetren kan. Nah gue itu baru nonton trailernya doang, sedangkan teaser dan MV-nya gue beneran belum lihat. Dan dipublish 5 jam yang lalu sudah ditonton sebanyak 88 ribu. Wow, itu lumayan banget sih. Judulnya adalah Pangkis. Ini dia videonya dengan durasi 3 menit. Jadi ya tanpa berlama-lama kita masuk ke videonya aja. Let's go. Oke. Ya emang ini desain karakternya ya. Dari karakternya sih menurut gue oke. Oke, MV-nya. Oh. Buset. Itu, aduh gue lupa lagi. Ini, aduh. Tania, itu Tania. Oh my god. Ya ini MV-nya MV ala-ala VTuber sih. Oke. Di bagian sini enak sih. Di awal-awalnya kayak what the hell. Mungkin karena selera musik gua kali ya. Gua nggak begitu suka dengan yang agak-agak punk begini-begini seriusan. Tapi desain karakter sama MV-nya sih menarik. Oh, Tana Nona. Kanaya, Kanaya lucu sih. Tapi Pia menurut gue paling lucu ya, entah kenapa. Dikirain si kucing yang kalem ya, itu mah jikonya Adele. Oke. Sorry banget, aduh bersin bersin, jadi kita lanjut. Oke, tapi emang bagian sininya dong sih yang kalau menurut gua enak ya. Lagunya nggak masuk seriusan. Oke. Vibe-nya tuh ada kayak vibe-vibe musik Gladion. Web diver. Seingat gua mereka bertiga pun nanti bakal punya konten masing-masing kan? Iya, Kanaya sama Tana bahkan bahkan punya akun YouTube-nya sendiri. Jadi ya mereka beneran bakal berkegiatannya online. Pia sih, serius entah kenapa gue suka sama Pia. Pangkis, oke. Ya, gue gak bisa terlalu komen terlalu banyak ya. Karena bisa dibilang anggotanya pun gue belum terlalu kenal. Jadi emang gak ada kedekatan secara hati kali ya. Kalau kita bandingin sama member-member yang udah kita biasa kenal. Tapi dari segi MV itu keren banget, cuman ya untuk musik mungkin selera masing-masing di gua itu nggak masuk banget. Sisanya ya gitu aja sih. Mungkin perlu kita dukung ya, karena kan ada istilah tak kenal maka tak sayang, dan iya di sini gua beneran belum kenal, jadi emang belum sedekat itu dengan karakter-karakternya. Oke, jadi sekali lagi terima kasih banyak buat yang udah nonton video kali ini. Jangan lupa juga kalian bisa support ya JKT48 Virtual. Ada Kanaya, ada Pia, ada Tania. Kanaya vibe-nya kayak princess gitu, sedangkan Pia ya kayak bocil kematian. Sedangkan Tania ya dia kelihatan kayak tomboy-tomboy mami gitu loh. Oke, jadi ya sekali lagi terima kasih banyak buat yang udah nonton. Dan sampai berjumpa di video reaction JKT48 lainnya. Bye-bye.
Ciao.